Assalamualaikum. Dengan banyak pasal di hidupku. Sampai tak nampak muka-muka sekalian. Ada masalah ke? Kelana? Yes, yes, ini. Mari, mari, mari.
yang nyata. Tuan Putri Neelofa, kami semua sedia berkhidmat untuk anda. Baiklah, sekali lagi tepukan untuk Neelofa. Baiklah, penanti sekalian, once again, welcome to GW Marriot Lumpur. Dan selamat malam, selamat diucapkan kepada yang berbahagia Dato' Abdul, Halim, dan yang berbahagia Datin, Noor, Kartini, Noor, Mohammed, yang berusaha Noor, Nabi, Halim, berusaha Noor, Sanatina, family members, authorized Stockist of the brand and Neelofa Hijab. Tidak dilupakan tenaga kerja NH Prima International, di mana anda? Tidak dilupakan members of the media, rakan-rakan media dengan sanyi dan dihormati sekalian. Terima kasih kerana bersama-sama kami di malam gila kemilang ini di GW Marriot. Malam ini, kita melangkah sejarah. We carve history together, ladies and gentlemen. Welcome to the very first NH Prima International Appreciation Award 2017. Biarkan buat julung kalinya, kalau siapa sangka sebuah company yang wujud 2014 dalam hanya masa yang singkat mampu menaklukkan dunia dengan tagline yang effortlessly chic, yang terkenal bukan saja di pelosok Malaysia tapi di persada dunia. Dan malam ini kami memberi penghormatan kepada anda and the whole hashtag Neelofa family for making it a success so far. Tepukan untuk anda semua. Thank you. Tapi sebelum kita mula, saya seorang ahli nujum yang bijak laksana. Saya tahu apakah hajat tuan-tuan hamba semuanya. Saya membuka mata ketiga. Allahu Akbar. Semuanya sudah lapar dan dahaga. Apa kata kita menjamu selera? Ladies and gentlemen, bon appetit. Dinner is served. Kita teruskan selepas ini. Tahun saya begitu banyak menghidupkan, begitu banyak anugerah yang telah dicapai semuanya kerana anda Stockist Neelofa Hijab. Jadi itu bukan untuk anda semua kerana kami ini well done ladies and gentlemen, bukan saja mengharumkan nama brand anda tetapi juga nama Neelofa di persada dunia. Baiklah para pengisi sekalian, malam ini kita capai bintang di angkasa dan dengan tidak membuang masa lagi, apa kata kita meminta sepatah dua kata daripada bidadari kita sendiri. Tepukan untuk Noor Neelofa. Assalamualaikum. The bouquet. Para hadirin sekalian, dijemput mama dan papa tersayang, ibu dan bonda tersayang untuk menyampaikan sejabat bunga untuk Non-Executive Independent Director terbaru Air Asia. Tanya kita ucapkan kepada Noor Neelofa, another family mereka, serta ini pencapaian istimewa berkat daripada ahli keluarga sayangnya mama dan papa bapa putrinya. Sekali lagi, rasa-rasa istimewa yang saya cakap untuk teman-teman jika Abdul ini silakan ayah anda tersayang juga untuk memberikan semangat dengan perasaan buat tuan putrinya. Sekali lagi tepukan buat you. Apa kata kita beri kita beri untuk Kila Fairy. Dan ambil uang untuk buka benda-benda itu juga.
ini dan pertemukan buat Noor Nabi Mahmida. InsyaAllah, Forgotten Dreams is inspired by 1001 Arabian Nights. Gimana story sebenarnya? Kepada anda yang kenali 1001 Arabian Nights, tahukah anda history di sebaliknya? Sebenarnya, narrator 1001 Arabian Nights ini terkenal kuningnya. Suatu ketika dulu, ada seorang raja yang enfeebled land dan dia telah ditipu oleh isteri pertamanya. Itu cerita dia sebenarnya. The first wife was unfaithful to him. And so, hatinya sekeras batu dan dia berjanji dia akan kahwin seorang virgin. She will marry a virgin every day and he will behead the wife the night before and he will marry a new person every day. Begitu keras hati lelaki bila telah dihancurkan. Astaghfirullahaladzim. Betul tak Cianas? Betul. Jangan begitu keras hati. Kerana selepas 1000 wanita terkorban, what happened? The beautiful Syahzade. She was the storyteller. This orang yang cendekiawan. Traveled the whole world to collect stories from distant lands. 1001 stories di collect. Jadi dia ingin menyelamatkan wanita-wanita ini, 1000 setelah terkorban. So what she did was, she offered herself to the Raja. Maharaja, I would like to marry you. And the Maharaja agreed. And to save her life, she told the Maharaja one of the 1001 stories. Dan wanita ini seorang yang bergeliga. Dia tak habiskan story itu. Setengah jalan dia berhenti. The Maharaja said, why? Why did you stop the story? And Syahrazi said, because it's already Fajar. You are supposed to kill me. So Maharaja said, nonsense. Tomorrow you finish the story. And dia teruskan. One story after one story, tiap-tiap malam, 1001 malam. Sehingga malam yang 1001, Maharaja bertanya, this is your last story? Do you have any more stories for me? Syahrazi said, I have no more stories for you, my king. It is 1001 stories of 1001 Arabian Nights. And so the Maharaja said, I shall not behead you because I have fallen in love with you. Itulah kuasa seorang wanita yang penuh berlingga dan cendekiawan seperti Neelofa kita sendiri. Inspirasi untuk Forgotten Dreams, 1001 Arabian Nights. Tepuk sikit, saya cerita banyak. Baiklah, dengan story yang penuh romantika, kita bersama kaca aiskrim kita kerana sekarang pula. Terimalah Lumpur bertuah kita. Sekali lagi terima kasih kepada sponsor-sponsor kita. Terima kasih kerana mencairkan malam ini dengan gila-gilanya. Inilah nombor-nombor anda yang bertuah. Sila tengok kalau nombor anda yang kena. Apa lagi, silalah mengambil hadiah anda yang lumayan di sini selepas malam ini berakhir ya. Just a little bit more, ladies and gentlemen. Kita berikan anda 2 minit untuk menghayati nombor-nombor tersebut. Dan selepas ini, ya Syekh, ya Maulana, ya Habibi, kita akan bersama-sama for the grand finale. Mari sempena 1001 Arabian Nights, kami membawa kepada anda sebuah performance atau persembahan yang luar biasa. Kita beri tepukan kepada Neo from Turkey. Dipersilakan. Ayurnya menjadi. Sabar, aku ingat stok makanan ini sedap rupanya. Nanti kau saya gilir. Walaupun saya ada nujum yang berkuasa sakti, tapi saya tak pandai gilir. Saya pandai twerking. Nanti kau saya twerking sikit. Janganlah kau melilih, kau tengok aku semacam mata pun dah berdiri. Takutlah kita, takut. Kita teruskan acara kita pada malam ini, pada hari ini sekalian. Baiklah, seperti yang dijanjikan, sedikit masa lagi 5 grand prize draw kita. Siapakah pemenang-pemenangnya pada malam ini? Kita nantikan sampai saat terakhir. Sementara itu, kita nak memberikan pengiktirafan kepada anda semua yang telah pakai mengikut tema 1001 Arabian Nights. Tepukan untuk anda semua, ya Syekh. Wow, yang itu nampak macam nak jual minyak tu. Pandang belakang buat apa, pandang. Dia yang pakai hand press dia, betul kifet yang cantik. Mau beli, beli belakang isteri belakang tu kan. Agak. Okey, kita akan namakan best dress male and female pada malam ini. Dan dengan itu, kita berjumpa sekali lagi di Neelofa ke atas pentas untuk memberikan hadiah. Tepukan sekali lagi untuk Neelofa pada malam ini.
kita akan umumkan best dress male or female first. Ladies dulu ya. Ladies first. Cantik jelita, seorang belly dancer, tapi dari Thailand. Silakan, sejamak bunga dan pemenang. Tepukan, tepukan, dari sejamak bunga ini. Cantik betul dia pada malam ini. Kita ambil gambar dan nyanyi ke mana-mana. Kalau sekarang kita ingin mengumumkan the best dress male, sama-sama saya, silakan. Pemenang best dress male kita adalah Tuan Azman. Dari mana kalian berap? Kanan Azman, kanan dia, kanan. Kanan, kanan. Fifi. Kanan, itu ya. Kanan. Apa benda? Ini dia, kanan buka. Perempuan cantik dari Fasti. Harganya bulan dengan 20 dahar. Itu dia temukan untuk best dress kita. Atau best dress female kita pada malam ini. Tidak. Buka sikit, buka sikit. Boleh tak? Eh, pada tadi turun, buka sikit. Boleh tak? Buka. Okay, kita silakan ke best dress female dan best dress female. Kita ambil gambar. Sama-sama, mana boleh. Silakan. Yang cantik jelita dan Yang cantik jelita temukan untuk best dress kita. Sangat-sangat kreatif. Mau kata thank you Lofa, terus berada di petang bersama dengan saya untuk suatu surprise istimewa. Apa kata kita menjemput semuanya bernyanyi sama-sama. Noor boleh mulakan. Happy birthday to you. Happy birthday. It's a nice time everybody. Happy birthday. Untuk ulang tahun yang ke-17 baby in the family, katakan kan. Thank you very much. Kita sambut ulang tahun Ameera bersama-sama. Very special occasion. Especially inilah yang pertama kalinya, dua kali ke diadakan NH Prima International Appreciation Night. May you wish Ameera and put in handle 3, 2, 1. Semoga panjang umur, semoga bahagia. Doa kami untuk anda, semoga Allah SWT memelihara kesihatan anda. Congratulations, happy birthday, itu Ameera baby kita. For hashtag Neelofar Family, tanya kita ucapkan. Baiklah, nanti kita kongsikan kek-kek sama-sama. Thank you Ameera. Dan sekarang itulah masanya untuk grand prize draw kita. Ladies and gentlemen, what can it be? Please take a look at the screen. Nomornya 100. Dia main-main dengan perasaan kita.
checking sikit. Betul tak nombornya? Tahniah kita ucap tengok betul-betul. Pemenang yang pertama, tepukkan untuk beliau. Kita teruskan dengan pemenang yang kedua. Cik betul-betul, betul tak Un? Betul! Sabdakan, silakan. Apa yang dapat dicapai oleh Neelofa? Mengharumkan nama artis-artis, tak kena orang kata artis ni. Orang kata, apa yang dia tahu seperti kontroversi sebelum ini. Bukan saja mengharumkan nama profession kita, tapi juga nama Malaysia di persada dunia. Dengan awards dan pengiktirafan yang diterima oleh Neelofa Brand. Semoga anda terus mengharumkan nama Malaysia. Semoga anda terus mengharumkan silaturahim. Congratulations, Neelofa Family! Jadi, jangan tanpa membuang masa. Kita enjoy satu malam ini. Masa untuk kita bercengkrama. It's dance the night away. It is a Saturday night after all. See you lah. Drive home safe, ladies and gentlemen. Saya Nazri Rahman. Kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Selamat malam and enjoy the evening. Terima kasih.